sekarang kita berada di Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepayang. Kami Babin Kaptimas, Bripka Gede Tegestana dengan Babin Kaptimas Batu Ampar, Bripka Rino Yulian melakukan atau melaksanakan kegiatan pendistribusian beras atau bantuan beras dari Polri kepada masyarakat yang membutuhkan di Desa Batu Ampar. Nanti di desa-desa lain akan diberikan, namun secara bergiliran. Karena jumlahnya terbatas, berarti tidak semuanya dapat. Jadi dipilih memang benar-benar yang membutuhkan. Pak Hendro ya, Pak Hendro, ini kami dari Polsek Hujanmas memberikan bantuan beras dari Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk warga yang membutuhkan. Oke, terima ya Pak ya. Ya. Ini Pak. Assalamualaikum. Salam. Iko iko mason iko. Iko. Ada sak ya? Mana ada? Ada bini ya? Ada. Ada rumahnya mana? Masker sih. Ada masker. Ini masker. Oke. Okay. Ya, aduh, masker. Pinjam dulu. Pinjam dulu kalau juga ada masker. Kasih undang apa? Belum masuk ke tolak dulu. Cul aja. Tak cap ini dia minta cap. Cedai. Boleh macam itu. Apa pengin? Ade. Si itu kan. Pas kita masker baru telepon. Ini Bu maskernya ada, Bu. Dia. Assalamualaikum. Yo, bisu pakai. Yo, bisu. Dengar lagi dia saya tidak dengar dia. Yo, kalau bisu itu peka. Ade. Oke, dia. Ade. Oh ya, eh. Ini gede. 1, 2, 3. Bu, ini ada bantuan beras dari hasil dari Polri kepada masyarakat. Mohon diterima Bu ya. Semoga bermanfaat Bu. Halo. Bermanfaat ya. Sudah ada sekarang. Sudah apa? Sudah Bu. Lupa tadi kena masuk ke Mariana belakang. Lo nama sana bentar, aku panggil lo. Dua. Aduh, jadi polisi naik ke bantuan berat. Apa yang pamer yang mau kirim lah? Pakai masker. Pakai masker. Wah, kalau dibaca lagi bangun. Ini baca kan? Siapa makan lidahnya? Tidak apa-apa, apa. Lidah. Ya biar anaknya. Tanya Mas Galuh. Kasih kata pengantar dikit dong. Sama gede aja. Bu, ini ada bantuan beras dari TNI Polri untuk warga. Diterima Bu ya? Ya, makasih banyak ya.